Menjalani hidup sebagai sosialita, Jennifer Jill selalu menjaga penampilan. Bukan hanya soal perawatan wajah, Ipel sapaan akrabnya sangat fokus menjaga berat badan. Istri Ajun Perwira ini mulai risih saat bobot badannya naik drastis seperti pada waktu selesai menjalani masa hukuman terkait kasus yang menimpanya beberapa waktu lalu. Seperti apa tips dan trik perempuan berusia 51 tahun ini untuk cepat menurunkan berat badannya? Sebenarnya jauh lebih bagus kalau memang ada olahraga, makan diatur. Tapi berhubung Jennifer ini memang membadung, ya, tapi ya ibaratnya sebadung-badungnya gue tetap masih bisa turun loh. Ya turun, dan itu turunnya benar-benar banyak. Kalau mau ke dokter, nggak ada sih, nggak ada persiapan, cuma dokter. Telepon dokter, dok ada jam jadwal yang mana? Appointment aja. Jadi ada satu obat yang kayak ibaratnya kalau aku ngomong itu obat party deh. Kalau lagi makan banyak, nah aku dengan itu jadi supaya nggak kayak ngeblok kali ya, dok ya. Aku sih masih mau 5 kilo lagi palingannya, dok ya. Ya, sekarang nanti kita lihat ya. Gua kalau 63 sampai 60 lah. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artist dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.